kita punya berita bahagia dari Shirin Sungkar yang melahirkan anak ketiganya kemarin pada pukul 8:20 malam. Mm-hmm. Ini seorang baby girl bernama lengkap adalah Cut Shafia Meka Alfati, dan katanya beratnya begitu lahir juga 3,02 kg. Betul sekali, dan namanya ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa dan mempunyai arti yang sangat baik sekali. Betul. Ya. Cut ini juga melambangkan dari tentunya Tengku Wisnu gitu dari Aceh, dan Shafia ini artinya bersih, suci, baik, dan juga merupakan salah satu dari istri dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ya. Meka adalah nama kota begitu di Arab Saudi, dan juga Al-Fatih ini selalu disematkan kepada dua anak sebelumnya. Oke, jadi namanya bagus sekali ya. Artinya betul. Namanya kalau dipanjangin adalah panjang ya. Panjang. Oke. Okay. Bagaimana kalau kita melihat dulu ya kebahagiaan dari pasangan ini. Oh, ini Adam sedang menggendong baby Shafia ya. Ini Adam anak pertamanya ya. Adam lucu, anak ya. Pertama. Lucu ya, ini kebahagiaannya terlihat. Nah, terlihat juga nih kebahagiaan dari Shirin. Dan ini ada siapa ya? Zazkia Sungsa. Oh, Zazkia ya? Ini kakaknya. Kan dari samping itu. Ya, mau menembak takut salah. Takut salah. Gitu. Oke, okay, ada Shirin, ada Zazkia. Kemudian di foto berikutnya, kita juga masih akan melihat kebahagiaan keluarga Shirin Sungkar. Karena yang hadir di sana juga ada Fanny Bauti. Oh iya, sang ibu, mama harus ya? Dong. Pasti akan selalu menemani. Betul. Termasuk nah, juga ayah dia. Anda tercinta memposting. Oh ini dia. Baik, bertiga ya, kebahagiaan kita ini sama-sama lihat. Wanita-wanita cantik begitu ya dalam keluarga ini ya. Gitu kan, semuanya berkumpul. Dan anak keduanya tapi nggak ikut nih. Ya anak kan? Keduanya, yang ya, ini Hawa, Hawa ya. Hawa, Hawa, ya. Hawa, Hawa tidak ikut serta. Tapi mudah-mudahan sekali kita doakan tentunya untuk baby Shafia ini sehat selalu. Amin. Dan selalu menjadi anak yang berbakti kepada amin, orang tua. Amin, amin, amin. Dan kita akan melihat seperti apa update-nya. Karena seorang Fanny Bauti, sang ibunda tercinta ini juga memberikan update untuk kelahiran dari seorang putri Shirin Sungkar. Ya. Ya. Ini dia. Ini semuanya. Ini benar-benar mau dipeluk sama Aime, mamanya. Ya alhamdulillah, ada bersyukur ya. Apa namanya? Tapi deg-degan juga karena Shirin merasakan kesakitan banget. Karena tante baru pertama kali ini ikut masuk ke dalam apa ke kamar persalinan ya. Jadi tante melihat atau melihat Shirin kerintihan, kesakitan gitu ya. Mungkin kata Shirin juga begitu, mah ini anak pertama kedua nggak begitu kok, anak ketiga ini sakit banget. Tapi prosesnya cepat gitu loh. Kalau dulu Adam kan 28 jam. Kalau si Shirin baru kemarin sore jam 8 malam udah keluar anaknya gitu. Normal semua ya. Perempuan atau laki-laki? Perempuan ya, namanya Cut Shafia Meka Alfati. Beratnya 3,2 ons ya. Terus itu panjangnya 48 cm. Sekarang udah lumayan ya, rasa sakit habis ini jahit lah ya. Itu apa namanya, lumayan udah agak enakan. Itu udah bisa ke kamar mandi. Ya. Tante Fanny Bauti ini beauty selalu ya. Selalu beauty. Sesuai namanya ya. Bauti. Itu terpancar auranya dari dalam dan juga dari luar. Tapi kita enggak lihat Mark Sungkar. Ini di mana Mark Sungkar yang enggak lihat ya? Mungkin juga kan di kesempatan lain enggak foto kan, banyaknya tadi foto wanita-wanita saja begitu ya. Nah, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini informasi yang menjadi geger gitu ya di dunia sosial media karena ada apa namanya pertunjukan penari erotis di tengah-tengah sebuah acara komunitas motor di Pantai Kartini Jepara begitu. Ini berlangsung hari Sabtu tanggal 14 April yang lalu pemirsa. Bertepatan dengan hari Isra Mi'raj juga ya. Jadi di sini di sana juga warga agak sedikit kecewa dengan acara tersebut karena pada awalnya memang diberitahu perizinan bukan untuk tarian erotis tapi memang hanya acara musik saja. Tiba-tiba mereka menemukan terdapat 3 penari erotis sedang menari di sana. Jadi ini adalah penari erotis yang bikin emosi gitu ya. Kita juga pengen lihat seperti apa nih kira-kira para penari ini ya. Emosi setelah menonton mungkin ya. Kita akan lihat dulu. Ini ada 7 tersangka loh. Ya. Ada 7 tersangka untuk ini. Menari dikelilingi puluhan pria seperti ini memang sudah biasa bagi para penari erotis seperti mereka.
Setiap jengkal tubuh moleknya dipandangi dengan tajam. Tak lantas hanya diam, para penari ini pun balik membalas dengan tatapan nakal yang membuat para pria ini langsung melayang-layang hingga perlahan memancing para pria-pria ini mulai berperilaku liar. Sambil menikmati dentuman house music, sang pria mulai mendekati sang penari hingga tubuh mereka bersentuhan. Tangan mereka mulai menggerayangi lekukan-lekukan tubuh sang wanita hingga keduanya terbuai dalam hayal. Tontonan panas ini tergambar jelas di Pantai Kartini, Jepara, Sabtu siang lalu. Kerumunan pria dari komunitas motor dihibur oleh wanita-wanita berpakaian minim. Mata para lelaki di area tersebut seolah terpuaskan dengan suguhan kenikmatan-kenikmatan sesaat yang memanjakan mata mereka. Tanpa merasa risih, perempuan ini tampak menari dengan lepas dengan hanya mengenakan bikini super seksi. Semburan air yang membasahi tubuh mulus mereka membuat para pria semakin terlarut dalam sensasi hujan buatan di siang bolong kala itu. Sampai di situ, dalam video lain memperlihatkan seorang pria tampak memeluk seorang perempuan berbikini dari belakang dan menikmati setiap momennya tanpa merasa malu, sementara dua penari lainnya menyuguhkan goyangan erotis lainnya. Peristiwa ini pun langsung mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, terutama warga Jepara yang merasa malu. Kota kelahiran tokoh Kartini ini justru dicoreng dengan perilaku tak pantas yang mempertontonkan erotisme. Terlebih acara ini bersamaan peringatan Hari Suci Umat Islam Isra Mi'raj yang jatuh pada hari Sabtu 14 April 2018 lalu. Dalam hal ini pihak panitia dianggap menyalahi aturan karena membuat izin palsu. Menurut AKBP Yudianto Adinugroho Mapolres Jepara menyebutkan bahwa penyelenggara menyebutkan bahwa acara tersebut merupakan acara reuni komunitas motor yang diikuti oleh sekitar 100 orang yang berlangsung selama 5 jam sejak pukul 11 hingga 16 waktu Indonesia Barat dan hanya dimeriahkan oleh hiburan tunggal. Namun yang terjadi, mereka justru mendatangkan 3 penari seksi dengan goyangan panas. Izin awalnya apa dan hiburannya? Hiburannya tadi cuma menyanyi ya. Nyanyi saja. Di izin yang disampaikan? Iya. Izin disampaikan, izin nyanyi. Itu juga cuma sekedar ada hiburan biasa, tidak ada sesi dancernya. Demi uang, 3 penari erotis ini rela jadi objek kenikmatan para pria dari komunitas motor tersebut. Untuk sekali tampil dalam durasi 30 menit, mereka bisa mendapatkan uang sebesar 4 juta rupiah. Jumlah uang tersebut dibagi untuk 3 orang penari dan seorang mami selaku agen, di mana masing-masing mendapatkan uang 1 juta rupiah. Jika uang sudah di tangan, memang apapun rela diberikan, asal masih dalam batas wajar. Namun sayang, tak semua panitia yang mengundang para penari ini bisa menjanjikan bahwa sikap para pria yang menonton mereka tak akan liar. Setiap lekukan-lekukan tubuh mereka tak jarang dipandangi dengan tatapan nakal dan mengundang. Sentuhan-sentuhan lembut tangan-tangan para pria pun terkadang melingkar di tubuh molek mereka, meraba dengan paksa tanpa merasa berdosa. Sampai saat ini pihak kepolisian Jepara sudah mengamankan seorang panitia termasuk 3 orang penari erotis dan seorang agen yang dipanggil sebagai mami. Ya, alhamdulillah kita sudah mengamankan lagi ada 4 orang. Satu yaitu atas nama A, inisial A, orang Kudus yang menjadi agen atau penghubung daripada panitia acara dengan seksi dancer. Dan juga kita sudah mengamankan ada 3 orang seksi dancer yang pada saat kegiatan kemarin terlibat. Keseluruhan ada 5 ya? Ada 6 orang. 6 orang, 6 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Tahukah pemirsa bahwa tarian panas ini sesungguhnya kerap dijumpai di acara-acara otomotif? Ini dia beberapa contohnya. 2 hari setelah penari erotis di Jepara yang bikin geger warga, pertunjukan tarian erotis kembali dipertontonkan dalam sebuah gelaran pesta rakyat yang digelar di kantor pemerintahan Kota Batam, Kepulauan Riau pada 16 April 2018 lalu.
Anehnya, gelaran pesta rakyat ini kabarnya tanpa sepengetahuan sang wali kota Batam Muhammad Rudi. Momen panas itu sempat direkam dalam sebuah video amatir berdurasi 45 menit. Dalam video tersebut, tiga perempuan bertubuh molek berpakaian super minim mempertontonkan tarian erotis lagi-lagi dengan efek semburan air yang sengaja diarahkan ke tubuh perempuan-perempuan ini. Ketiganya hanya mengenakan kaos robek dan hot pants atau celana pendek super ketat dengan boot hitam selutut. Seorang pria paruh baya mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, mengenakan peci hitam, ikut menari dengan riang. Untuk kasus ini, 5 orang terkait tarian erotis di Pemkot Batam jadi tersangka. Malam ini kita menerima satu laporan polisi terkait masalah pornografi. Sementara masih kita lakukan kegiatan penyidikan. Penyelidikan lebih lanjut. Ya, undang-undang pornografi itu terkait masalah yang menonjolkan ya bentuk tubuh, gambar, video, nah itu kita kategorikan dalam pornografi seperti itu. Untuk acara sekelas kontes burung berkicau di Surabaya pun ternyata sempat menghebohkan warga dan jadi viral di sosial media. Kontes yang digelar pertengahan Januari 2018 itu mengundang sejumlah perempuan-perempuan bertubuh seksi untuk menghibur para peserta. Tarian seksi tersebut dilakukan di tengah waktu penjurian. Berdasarkan video viral yang beredar, terlihat dua orang gadis meliup-liup tubuhnya mengikuti irama musik di antara bangku-bangku kayu. Para penari ini sesekali menggoda para peserta agar mendekat dan berharap ada yang nyawer dengan sejumlah uang. Rupanya para penari ini merupakan SPG yang sengaja diminta oleh pihak panitia untuk meredam emosi para peserta yang tak terima dengan keputusan juri dalam perlombaan tersebut. Bukannya mereda, para peserta justru dibuat semakin gerah dengan goyangan panas para penari. Saya ini bukan terjadi kesalahan pada televisi Anda, memang sengaja kami blurkan ya. Betul, memang tidak layak tayang gitu. Saya juga tadi sempat berpikir ini mata saya nambah minus atau gimana? Nah, ternyata memang di blur gitu. Tidak layak tidak tayang. Boleh untuk ini juga menunjukkan. Pelajaran tentunya ya untuk pihak penyelenggara begitu untuk bisa melihat bagaimana rangkaian acaranya, isi acara seperti apa, jangan sampai ada yang tiba-tiba seperti ini, akhirnya juga kan harus masuk ke dalam tahanan begitu Betul. Karena nanti juga bisa ada sanksinya begitu ya. Mm-hmm. Tapi yang di Surabaya itu dalam kontes kicau burung, mudah-mudahan burung-burung ini tidak keluar dari sangkarnya begitu. Iya, iya. Itu juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Mm-hmm. Ini apa hubungannya antara lomba kicauan burung, itu kan kicauan ya. Apakah dengan ada penari erotis ini membuat kicauan burung itu semakin... Anda salah, ini justru yang paling berhubungan ini di antara semuanya itu. Iya kan karena... si penarinya bisa menari dengan kicauan burung begitu. Jadi pantasan kirain kicauan burungnya akan cuma... Enggak bisa juga. Ini kita jadi penasaran ya bagaimana kondisi burung setelah melihat penari erotis. Pak, ini orang-orang penarinya loh. Okay. Itu mesti dicek juga Pak, dari sekian banyak burung mana yang berjenis kelamin wanita dan yang pria begitu burungnya. Laki maksudnya. Okay. Jantan maksudnya sama penari. Kita tinggalkan pemirsa yang pasti ini jadi pelajaran untuk kita semua bahwa memang sudah ada undang-undangnya ya. Iya, dan juga... viral berikut ini juga bisa menjadi pelajaran untuk Anda semua nih yang ingin mungkin menunjukkan bakat gitu ya. Di mana ada botol yang dilempar mungkin mau ditangkap gitu. Tapi sebenarnya harus bisa ditangkap, jangan menjatuhkan yang lain. Ini handphone jatuh. Nah ini namanya adalah tukar tambah handphone dengan botol. Informasinya akan kita sampaikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Insert Today. Nah itu buruk gimana?